Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur. Saya sedulur Midnight Party berjanji kalau subscriber lebih dari 1000 saya akan challenge di dekat keranda. Ini di makam. Oke. Dan malam ini malam Jumat Kliwon. Pasnya jam berapa ya? Jam 12 lebih 10. Oke. Karena subscribernya sudah mencapai 1000 lebih, ini saya akan laksanakan challenge satu orang di tengah kuburan dekat keranda. Dekat keranda. Ini kerandanya saya liatin, oke. Ini kerandanya. Di mana? Dari jauh tidak ada orang. Saya ditinggalin. Saya tadi ada teman, tapi ditinggalin satu orang di makam sini. Nih. Dan saya berterima kasih kepada sedulur Midnight Party yang sudah mau mendukung awal perjalanan Midnight Party terbangun. Itu berkat kalian semua sedulurku. Karena berkat kalianlah kita tidak mungkin bisa dapat subscriber 1000 lebih. Subscriber 1000 lebih sedikit, itu bagi channel lain itu sedikit banget. 1100 berapa lah. Tapi bagi sedulur Midnight Party sangat berharga. Sangat merasa bersyukur. Karena 1000 itu bagi Midnight, sedulur Midnight Party bukan sedikit, banyak sekali. Itu saya berterima kasih kepada sedulur Midnight Party yang sudah mau mendukung, mau men-support channel Midnight Party. Itu saya akan challenge di depan keranda, dekat keranda. Kenapa pilihan saya challenge di dekat keranda? Itu dikarenakan biarpun sedikit apa sedikit nih apa sedikit subscribe, tapi saya bangga. Biar saya pilih di dekat keranda ini kita biar sadar bahwa semua itu dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah tidak memberkati, kita itu bukan apa-apa. Dan ini bukan ada apa, ini bukan apa-apa belepotan ngomongnya bahasa Indonesia. Sorry lho ya, sorry lor. Wes ngene dicampuri bahasa Jawa sithik-sithik rapopo ya. Ngene. Kena apa nek keranda? Iku sedulur Midnight Party sing masih aktif, biar kita itu sadar.
kita bukan apa-apa. Kita besok kembali di sini semua. Ini. Makanya saya pilih di keranda biar kita itu jangan melihat ke atas. Kita melihat ke bawah. Biarpun subscriber banyak, biarpun sukses, biarpun apa, kita tak boleh jalan sambil lihat atas. Kita menuju lagi kepada Allah. Allah lah yang menghendaki semua. Kita harus bersyukur. Makanya subscriber berapapun, ini sudah ada tinjauan. Tinjauan apa? Tinjauan ini channel Midnight Party baru tinjauan karena sudah 1.000 lebih. Jam tayangnya sudah 4.000. Itu saya banyak-banyak terima kasih kepada subscriber, khususnya sedulur Pati. Kalau ada yang subscriber di luar Pati, dari Sabang sampai Merauke, saya berterima kasih. Berterima kasih banyak, matur nuwun sangat. Dan ini spesial saya, bersyukur saya. Ini di dekat keranda, malam Jumat Kliwon, jam 12 lebih. Saya lakukan satu orang. Tadi ada yang menghantar saya, teman saya. Tapi dia pergi tak entah kemana. Saya suruh beri kopi. Saya satu orang saja. Oke? Dan ini benar-benar uji adrenalin saya memang. Ini tengah malam di tengah-tengah makam. Kalau orang Jawa namanya kuburan. Satu orang di bawah keranda yang digantungkan di atas ini. Ini keranda. Oke. Ucapan terima kasih saya kepada subscriber saya yang sudah mau mendukung channel ini. Saya berterima kasih kembali. Terima kasih banyak. Semoga dengan subscribe mau mendukung channel ini, kalian semua diberi rezeki yang gampang, dijauhkan dari penyakit-penyakit, diberi jalan yang terbaik. Oke? Ini satu orang. Saya satu orang. Saya perlihatkan semua di sini. Ya. Kalau saya benar-benar satu orang di tengah makam. Ini tapi saya bicara kuat ini. Ini auranya sangat kuat. Kayaknya aura-aura yang membuat saya gemetar ini sudah mendekat semua ini. Ini enggak ada orang. Hanya saya saja. Ini. Insya Allah kalau melebihi target lagi subscribe-nya, saya akan challenge yang lebih menantang lagi. Ini. Besok kita itu di sini semua. Makanya sedikit banyak kita harus bersyukur. Hidup di dunia hanya sementara. Nek wong Jawa ngomong ki mampir ngombe, makane dimanfaatno sing apik, sing baik.
ini. Oke. Ini benar-benar hebat auranya. Ini satu orang malam Jumat kliwon, teman pun tidak ada, pergi, pergi ngopi. Ini. Ini dekat saya pun ini makam penggede ya, penggede Kenet lah ini. Oke, lihat ini keranda. Wish, aurane lor. Dewi anek tengah kuburan, wish. Iki wet gede iki ngarepe yo. Rene tak delokno rene. Nah, iki. Ketok ra lur. Nah, iki. Ini merinding, wes mulai merinding. Ini lur dewe. Ini bukan nekat, bukannya apa. Ini saya bersyukur kepada subscriber saya yang sudah mau subscribe ya. Maaf saya ulang-ulang karena saya berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mau mendukung channel ini. Nah, bunyi. Oh, ini hawane wis nguriku kene lho. Iki. Iki lho. Nah, nek saka iki. Saka iki hawane anggrene panas, Lur. Oke. Dipatahi terus, Lur, aku. Iki. Oh. Iki wet iki. Oke. Tak cerakno meneh. Oh, wit gede iki. Deloken. Ya, Lur. Wis. Oke. Kayaknya kita sudahin aja ya, karena saya lupa nggak bawa air, haus, haus lur, ngorong. Wes pirang menit lur? Oke. Kita harus ingat ini. Oke.
ngorong di ki. Maaf Lur, saya kepingin banget menggunakan kamera inframerah biar lebih seru lagi. Tapi maaf ya, soal kendala dana buat beli kamera inframerah itu mahal. Ini penerangannya sangat terang, nggak apa-apa ya. Yang penting janji saya satu orang di tengah makam atau kuburan di dekat keranda. Ini saya sudah laksanakan. Saya laksanakan soalnya saya berterima kasih kepada subscriber yang sudah mendukung channel ini, khususnya Sedulur Pati. Kalau yang lain dari Sabang sampai Merauke yang sudah nonton, like, subscribe, komen dari Sabang sampai Merauke, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, cukup sekian challenge saya. Saya sudah melaksanakan apa yang saya ucapkan. Karena malam lama-lama kelamaan yang enggak baik. Karena sudah jam 12:30. Saya di sini. Tapi enggak ada interaksi apa-apa di sini. Tapi aura-aura panas, aura yang ingin seakan-akan menyuruh saya pergi itu ada. Tapi saya bertahan. Bertahan sebentar dari tadi, seakan-akan saya disuruh keluar. Oke, cukup sampai di sini perjalanan Midnight Pati challenge saya. Saya termasuk sedulur Midnight sudah melaksanakan challenge saya satu orang. Saya sudah laksanakan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.